warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimu salihat, wabifadlihi tatanazzalul khairatu wal barakat, wabilutfihi tustarul uyub wal zallat, wabitawfiqihi tatahakkakul maqasidu wal ghayat. Ahmadullaha subhanahu wa ta'ala hamdan kathiran yadumu madama al-layl wal nahar, wa nashkuruhu syukran mazidan la yanqati'u bin kita'in nuri wa dhulam. Asyadu an la ilaha illallah wa asyadu anna sayyidana muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluh, a'azzahu bidinih wa amaddahu bijundih wa ayyadahu binasrih. Allahumma fasalli wa sallim ala hadhan nabiyyil karim sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Ma ba'du ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, bapak ibu jamaah salat subuh, jamaah majlis subuh Masjid Jami' Nurul Huda, komplek departemen luar negeri, rahimakumullah. Bil khusus akhi fillah yang menjadi wasilah saya lagi-lagi bisa bersilaturahim membersamai antum pagi hari ini, akhi fillah Ustaz Aliuddin. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pagi hari ini 15 Zulhijjah 1445 Hijriah, kita dapat hadir meringankan langkah kita memenuhi panggilan Allah salat subuh. Kita lanjutkan dengan bersama-sama duduk sejenak di majlis yang amat mulia, majlis ilmu. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita di rumah Allah, di majlis mulia ini, majlis ilmu, kita senantiasa mendapat ridho dan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya saya mengajak, ayo kita niat i'tikaf selagi kita berada di dalam masjid ini. Nawaitul i'tikafa madumtu fi hadzal masjid. Saya niat beri'tikaf selagi saya berada di dalam masjid ini. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pengikutnya, para sahabat-sahabatnya. Kita yang hadir berdoa dan berharap semoga nanti di hari kiamat kita semuanya akan mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa, sebelum saya lanjut, saya mengajak yang hadir, mari kita baca suratul Fatihah. Al-Fatihatu lima quri'alah. Fatihah tergantung dari niat yang kita baca, yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah dengan Fatihah ini semoga orang-orang tua kita, guru-guru kita, keluarga kita yang telah pulang ke rahmatullah, almarhumin almarhumat di alam kuburnya, semoga senantiasa mendapatkan cucuran rahmat maufirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jinan. Dengan Fatihah ini kita juga mohon kepada Allah, jika pagi ini ada saudara-saudara kita yang sedang berbaring sakit, semoga Allah subhanahu wa ta'ala segera angkat penyakitnya. Allah pulihkan kesehatannya. Allah berikan kesabaran, ketabahan kepada mereka dan keluarganya. Terus kita doakan anak-anak kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang tengah belajar, tengah menuntut ilmu, aina makanu, dimanapun mereka belajar. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala yaftah lahum futuhal arifin. Allah bukakan anak-anak kita semuanya pintu kecerdasan, pintu keberhasilan. Allah jadikan anak-anak kita semuanya anak-anak yang salihin, salihat, taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada orang tuanya. Ilmunya kelak bermanfaat fid din wa dunya wal akhirah. Kita semuanya yang tengah usaha, yang tengah ikhtiar, punya hajat, punya keinginan, semoga usaha, ikhtiar kita semuanya mendapat ridho Allah. Hajat keinginan kita dimudahkan dan disampaikan Allah. Kita dibukakan pintu rizki yang seluas-luasnya. Kita doakan saudara-saudara kita yang tengah menunaikan ibadah haji, semoga mereka senantiasa dalam lindungan Allah dan mendapatkan haji yang mabrur, yang ganjaran adalah syurga dari Allah subhanahu wa ta'ala. Terakhir, kita doakan saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, di Rafah, mujahidin, mujahidat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Semoga mereka semuanya diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kesabaran. Dan Allah catatkan saudara-saudara kita mujahidin, mujahidat di Palestina, di Gaza, di Rafah, wa fi anha'il alam, bitilkan niyah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. معاشر المسلمين، معاشر المسلمات، kajian kita di buku Mukhtasar Ihya Ulumuddin تأليف karangan الشيخ الإمام Ujjatul Islam أبي حامد محمد بن محمد الغزالي. Ini orang ini, ulama yang satu ini hidupnya jauh setelah fuqaha'ul madzahib. Imam Syafi'i saja itu wafat tahun 204 Hijriah. Nah, sementara Imam Ghazali ini hidup di 450 sampai 505 Hijrah. Berarti Imam Ghazali ini hidupnya jauh setelah fuqaha'ul madzahib yang empat, Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad Ibnul Hanbal. Masyaallah muslimin, mukaddimahnya sudah saya sampaikan di pertemuan yang lalu sekilas tentang tarjamatu Al-Imam Abi Hamid Al-Ghazali. Masyaallah muslimin, lagi-lagi saya mengatakan bahwa Imam Ghazali itu terlahir dari ayah yang sangat-sangat soleh. Nah, kalau kita saat ini nih bercerita banyak tentang Ibrahim, ternyata dari ayah yang soleh, ibu yang solehah, lahir anak-anak yang soleh. Pepatah Arab mengatakan begini, la yakaifa yastaqimu dzil wal udu aqwaj. Bagaimana mungkin katanya bayangan akan lurus kalau tongkatnya itu bengkok? Ini sebetulnya sindiran buat kita. Bagaimana mungkin anak-anak kita ini akan menjadi soleh, solehah, kalau orang tuanya itu salah? Nggak mungkin. Jadi Imam Ghazali juga begitu. Ternyata orang-orang yang alim al-allamah itu terlahir dari orang-orang tua yang soleh. Begitu juga dengan ibunya. Kata pepatah Arab juga, idza kanat rabbatul baiti lit-tabli dharibatan fashimatu ahlil baiti araqsu. Kalau ibu rumah tangganya menjadi pemukul kendang, enggak usah heran katanya kalau anaknya itu jadi tukang joget. Jadi lagi-lagi untuk punya anak yang soleh dan solehah, orang tuanya ini harus terlebih dahulu menjadi orang yang soleh. Ibrahim begitu. Siti Hajar, Siti Sarah, soleh dan solehah. Maka dari Ibrahim yang soleh, istri-istrinya yang solehah, muncul anak-anak yang soleh. Ada Ismail, ada Ishak. Nah, syiaran muslimin begitu juga Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Meski ayahnya itu seorang penenun, tukang tenun, tapi subhanallah, dia begitu takut untuk mengkonsumsi dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini dikatakan, wa kana fakiran, fakir dia, tetapi solihan. Ayahnya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali, fakiran, fakir dia, tapi soleh. La ya'kulu illa min kasbi yadihi. Dia tidak mengkonsumsi apapun kecuali dari hasil usahanya. Berarti memang orang-orang ini begitu berhati-hati dalam memasukkan sesuatu ke dalam perut dan mulut dirinya dan perut dan mulut anak istrinya. Masyaallah muslimin, dia juga sangat cinta kepada para ulama. Yajidu fil ihsan ilaihim. Di sini dia yatufu alal mutafaqihah. Dia selalu, meskipun dia bukan orang yang faqih, dia selalu berputar kemana-mana itu duduk bersama orang-orang faqih. Yatufu alal mutafaqihah wa yujalisuhum, duduk bersama orang-orang yang faqih, orang-orang yang alim. Wa yatawaffaru ala khidmatihim, bukan cuma duduk saja. Dia berkhidmat kepada guru-gurunya itu dengan khidmat, subhanallah. Dia begitu cinta, dia selalu berbuat baik. Bahkan dia selalu menyisihkan harta dari hasil menenunnya, meskipun tidak seberapa itu, untuk diberikan kepada guru-gurunya. Ini ayah dari Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Dari beliau lahirlah Muhammad Al-Ghazali.
yang hidupnya itu dari tahun 450 sampai 505 Hijrah. Masyarul muslimin, ini memang bukunya panjang. Kita sudah baca satu buku karangan beliau. Ini di buku Mukhtasar di sini ini dikatakan Imam Ghazali itu punya karangan yang jumlahnya itu 995 karangan. Ini Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Jadi dia banyak mengarang buku. Waqad sannafa Al-Imam Al-Ghazali kutuban katsira. Dia mengarang sekian banyak buku. Yuqal, sampai ada yang mengatakan bahwa karangannya jumlahnya berapa? Innahu sannafa 999 tasnifan. Dia mengarang buku sebanyak 999 karangan. Salah satunya Ihya Ulumuddin. Ini 4 jilid seperti ini. Kita bacanya aja belum tentu selesai nih. Saya dulu ngaji bersama KLH Allah yarham Dr. Abdul Muhid Abdul Fattah. Belum selesai. Ini 4 jilid yang begini. Nah, dari yang 4 jilid ini ada mukhtasarnya, ada ringkasannya. Ini yang diminta oleh pengurus. Nah, ayo kita duduk untuk mengkaji karya Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Mukhtasarnya dari Ihya Ulumuddin segini nih. Dan ini pun Ustaz Ali minta sama saya, Ustaz, ini kalau dibaca dari awal sampai akhir enggak akan selesai nih. Jadi bacanya bagaimana? Bacanya nanti tematik. Mungkin disesuaikan temanya dengan momen-momen tertentu. Tapi di bab awal saya enggak akan melewatkan tentang babul ilm. Bab tentang ilmu. Nah, kita pernah membaca satu buku kecil beliau, Kutaib, yang judulnya Bidayatul Hidayah. Ini pun karangan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Ciri khas Al-Imam Al-Ghazali, kajiannya bukan cuma kajian fikih, tapi dia juga kajiannya adalah kajian tasawuf. Fikihnya iya, tasawufnya iya. Kalau berfikir saja, man tafaqquha walam yatasawwaf, faqad tafassaq. Kalau orang berfikir saja tanpa bertasawuf, dia bisa fasik. Tapi kalau orang bertasawuf saja, tanpa berfikir, wa man tasawwafa walam yatafaqquh, faqad tazandaq zindik dia. Yang benar adalah, wa man jama'a bainahuma, dia gabung. Faqad tahaqqaq, fikihnya iya, tasawufnya juga iya. Kalau buku-buku Imam Ghazali, ciri khasnya begitu. Contoh, misalkan babnya bab puasa. Imam Ghazali itu membahas puasa secara fikih dulu. Apa definisi puasa? Kata beliau, al-imsaku anil akli wa syurbi wal jima' wa jami'il muftirat min tulu'il fajar ila ghurubis syams. Puasa adalah menahan diri, tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim suami istri. Dari sejak terbit fajar sampai dengan terbenam matahari. Itu fikihnya. Baru setelah itu masuk ke tasawufnya. Imam Ghazali menyuruh kita tingkatkan puasa kalian. Bukan cuma tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan intim. Tapi kata beliau, puasakan seluruh anggota tubuh kita. Ghaddul basar, tahan pandangan mata kita. Hifdzul lisan, jaga mulut kita. Kaffus sam'i, jaga telinga kita. Ini Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Bahkan dia juga menyebutkan puasanya orang-orang khusus. Saumu khususul khusus. Siapa? Para aulia, para anbiya yang puasanya itu tidak lagi berpikir tentang dunia. Maka kalau para aulia, para anbiya itu seperti Nabi Muhammad yang contohkan 10 hari terakhir dari Ramadan adanya di masjid, dia itikaf. Kalau kita 10 hari terakhir dari Ramadan adanya di kendaraan-kendaraan pulang kampung. Ini beda benar kita dengan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Baik. Bab yang pertama adalah bab tentang al-ilm. Saya katakan meskipun kita tematik, saya enggak akan meninggalkan bab yang pertama ini tentang al-ilm. Al-babul awal fil ilmi.
Al-faslul awal fi fadli al-ilm wa ta'lim wa ta'allum. Fasal yang pertama tentang fadilah keutamaan ilmu. Kemudian fadilah tentang ta'lim mengajarkan ilmu wa ta'allum. Ilmu itu sendiri, kemudian mengajarkan ilmu dan belajar. Yang pertama, amma fadilatul ilm. Adapun keutamaan atau fadilah ilmu itu sendiri. Nah, biasa ulama-ulama ini selalu mendatangkan dalil-dalil dulu. Jadi biar pijakannya itu kuat, didatangkan dalil dari ayat-ayat Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasul. Maka Imam Ghazali lalu mengatakan, amma fadilatul ilm fasyawahiduhu minal Qur'ani katsirah. Banyak dalil-dalil yang termaktub di dalam Al-Quran. Al-Qurannya ya diungkap nanti dalil-dalil tentang fadilah ilmu pengetahuan. Di samping dalil-dalil dari Al-Quran, dalil-dalil dari hadis. Biar pijakannya itu kokoh. Saya lihat ulama-ulama rata-rata itu begitu. Saya baca buku misalkan Dalilus Sa'ilin. Subhanallah. Setiap bab, misalkan bab tentang ilmu, bab tentang puasa, bab tentang haji. Yang pertama yang diturunkan adalah ini loh ayat-ayatnya. Begitu juga di buku Riyadhus Shalihin. Itu hadis. Tapi sebelum baca hadis-hadis misalkan tentang bab-bab tertentu, di Riyadhus Shalihin itu dikemukakan dulu ayatnya. Ini loh ayatnya. Misalkan tentang haji, dia tidak langsung membahas tentang dalil-dalil atau hadis-hadis tentang haji. Diturunkan dulu ayat-ayat Al-Qur'annya. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Faman farada fiinal hajj fala rafatha wala fusuq. Dalil-dalil dari Al-Qur'an. Lalu setelah itu dalil dari hadis. Nah, berbicara tentang asyawahid al-adillah, ini ada dua macam. Ada al-adillah al-muttafaqu alaiha dan ada al-adillah al-mukhtalafu fiha. Yang pertama, dalil-dalil yang disepakati dulu oleh para ulama. Jadi kalau mau membahas apa-apa, dalilnya mana? Disepakati dulu. Dalil-dalilnya ini yang mana aja? Satu, al-muttafaq, al-adillah al-muttafaq itu dalil-dalil yang bersumber dari Al-Quran. Yang kedua, dalil-dalil yang bersumber dari sunnah atau hadis. Yang ketiga, kalau di Al-Quran tidak ada, di sunnah tidak ada dalilnya, baru mereka menggunakan al-ijma. Ijma itu kesepakatan para ulama. Contohnya misalkan, hukum waris. Ayat Al-Quran itu jelas. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadzil unsain, panjang. Hadisnya juga banyak. La yarisul mu'min al-kafir walal kafir al-mu'in. Banyak hadis-hadis tentang waris. Ada kasus waris di Al-Quran tidak ada, di hadis juga tidak ada. Contohnya apa? Misalkan waris tentang hak nenek atau kakek. Bolehkah mereka mendapat waris? Jelasnya ketika kakek dan nenek masih hidup, masih ada ayah dan ibunya, dia terhalang oleh ayah dan ibu, nggak dapat waris dia. Tapi ketika ayah dan ibunya sudah tidak ada dari si mayit, tapi dia masih punya nenek dan kakek, mereka dapat. Berapa besaran waris yang didapat nenek dan kakek? Persis seperti besaran waris yang didapat oleh ibu dan bapak. Padahal di Al-Quran itu tidak ada dalil tentang waris nenek dan kakek. Yang ada tentang orang tua. Wa ummahatukum. Tapi enggak ada wa ajdadukum atau wa jaddatukum. Dari mana kita tahu bahwa nenek dan kakek itu berhak mendapatkan waris? Seperti ayah dan ibu mendapatkan waris ketika keduanya itu sudah tidak ada. Maksudnya ayah dan ibu dari si mayit tidak ada. Ini ijma para ulama. Jadi yang ketiga, dalil yang disepakati para ulama. Pertama Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga adalah al-ijma. Yang keempat baru al-qiyas.
Banyak dalil-dalil dari kias. Al-Quran misalkan kalau tentang kias cuma bilang diharamkannya khamar. Yas'alunaka 'anil khamar sampai innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibu. Ketika Allah berfirman fajtanibu, jauhi. Maka itu pengharaman secara totalitas tentang khamar. Bagaimana dengan minuman-minuman keras yang saat ini beredar mungkin di sekitar kita, di tanah air kita? Ada bir bintang, ada whisky, ada brandy mungkin. Dari mana kita tahu? Karena di Al-Quran itu enggak ada. Yas'alunaka, yang ada cuma yas'alunaka 'anil khamar. Enggak ada ayat Al-Quran yang yas'alunaka 'an bir bintang. Lalu hukumnya bagaimana? Ini kias. Kias itu raddul far'i ilal asal. Kasus yang muncul itu dikembalikan kepada dalil yang ada dalilnya di dalam Al-Quran. Bi'illatin tajma'uhuma fil asal. Dengan ilat yang sama dengan yang termaktub di dalam Al-Quran. Misalkan khamar, alasan diharamkannya memabukkan. Maka kullu muskirin khamrun. Setiap yang memabukkan itu khamar. Itu yang disebut dengan kias. Jadi lagi-lagi dalil yang disepakati oleh para ulama itu empat. Al-Quran, As-Sunnah, Al-Ijma', Al-Qiyas. Selain yang empat ini ada sejumlah dalil-dalil lagi. Tapi ulama tidak sepakat. Namanya Al-Adillah Al-Mukhtalafu Fiha. Nggak sepakat semuanya. Contohnya misalkan Al-Istihsan. Ini dalil Al-Istihsan. Ini dipakai oleh Al-Imam Abu Hanifah. Tapi oleh ulama yang lain tidak. Ini ada Al-Istihsan. Imam Syafi'i ketika mengatakan haji itu wajib, umrah itu wajib, dia menggunakan dalalatul iqtiran. Kalau haji kan sudah jelas, haji hukumnya apa? Wajib. Mana dalilnya? Walillahi 'alan nasi hajjul baiti. Tapi di situ tidak ada walillahi 'alan nasi hajjul baiti wal umrah, enggak ada kata-kata umrah. Lalu bagaimana? Apakah umrah itu wajib juga? Maka dengan dalalatul iqtiran, atimul hajja wal umrah tadi ayat yang lain. Sempurnakan haji, sempurnakan umrah. Ini dua digandeng, muktarinan, berdampingan. Kalau haji wajib, maka umrahnya pun wajib. Maka Imam Syafi'i itu mengatakan haji wajib, umrah juga wajib. Al hajju fardun wa kadzaka al umrah. Kilahuma lam yajiba fil umri ghairam arwah. Haji itu fardu. Begitu juga dengan umrah. Keduanya haji dan umrah itu hanya sekali diwajibkan seumur hidup. Berarti umrah juga hukumnya wajib. Masyiral muslimin, ini adillah. Nah, di antara fadilah ilmu, mana dalil-dalil yang dipakai oleh para ulama? Yalfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Tetapi jika imannya ini dibarengi dengan ilmu, jauh lebih tinggi derajatnya diangkat oleh Allah. Yang ini, ayat ini ditafsirkan oleh mufassir yang sangat populer di zaman Rasulullah. Siapa? Abdullah ibnu Abbas. Apa kata Abdullah ibnu Abbas ketika mentafsirkan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma? Ini menunjukkan fadilah, keutamaan ilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Sudah diangkat derajatnya. Tapi walladhina utul ilma darajat. Tapi kalau imannya itu dibarengi dengan ilmu, derajatnya itu jauh lebih tinggi ketimbang hanya ilmu saja. Maka Abdullah ini menafsirkan ayat ini dengan mengatakan lil ulama darajatun fawqal mu'minina bisab'i bi'ati darajah ma baina darajataini masirata khamsa mi'ati amin. Subhanallah. Kata Ibnu Abbas mentafsirkan ayat ini, ulama-ulama memiliki derajat yang jauh lebih tinggi ketimbang orang-orang mukmin. Mukmin
derajatnya tinggi, tapi ulama jauh lebih tinggi, fauqal mu'minin. Berapa derajat perbedaannya? Kata Abdullah ibnu Abbas, perbedaannya itu sab'umi'ati darajah, 700 derajat itu. Antara derajat yang satu dengan yang kedua, ini derajatnya jauh. Ini kan 700. Satu dengan yang lain, bainan darajat ini, antara dua derajat, itu sejauh jarak antara derajat pertama dan kedua, sejauh perjalanan 500 tahun. Masirata khamsami'ati amin. Ini 700. Satu derajat aja, satu level dengan level yang selanjutnya. Misalkan derajat pertama dengan derajat kedua. Ini jauhnya sejauh perjalanan 500 tahun. Bagaimana dengan 700 derajat tadi? Subhanallah, berarti orang yang berilmu, di samping dia berilmu, beriman, derajatnya jauh lebih tinggi. Bahkan ada ulama mengatakan ini begini. Al ilmu yazidu asyarifu syarafan. Ini dari ihya'nya ini. Di sini tidak termaktub, tapi di buku ihya'nya ditulis. Ini kan mukhtasar yang ringkasannya. Di ihya'nya Imam Ghazali nulis lagi. Al ilmu awil hikmatu yazidu asyarifu syarafan wa yarfa'ul mamluk hatta yudariku madarikal muluk. Artinya ilmu atau hikmah itu, orang yang sudah mulia dengan ilmunya, dia akan lebih mulia. Yazidu syarifu syarafan. Orang mulia kalau dibarengi dengan ilmu, maka dia akan lebih mulia lagi. Bahkan beliau mengatakan, wa yarfa'u al-muluk. Bahkan orang yang semula itu hanya budak, itu dengan ilmunya budak, tapi dia berilmu, maka jauh lebih tinggi ini derajatnya ketimbang para muluk. Muluk itu para raja. Dia budak, tapi dia punya ilmu. Ini derajatnya mengalahkan madarika al-muluk. Ini berarti ilmu. Maka dulu banyak, meskipun dia budak, dia punya ilmu. Rajanya itu datang kepada budak tadi. Bukan budaknya itu ngemis-ngemis kepada raja. Tapi raja itu datang bersimpuh kepada budak yang memang punya ilmu. Kalau Imam Malik mengatakan, al-ilmu yu'ta, ilmu itu harus didatangi. Ketika raja atau keluarga orang-orang mulia itu minta dia datang untuk mengajarkan, dia mengatakan al-ilmu yu'ta, ente yang datang ke sini. Subhanallah, ini lagi-lagi derajat ilmu itu begitu tinggi. Hadis ayat yang lain, ini masih syawahid, pijakan-pijakan tentang fadilah ilmu. Kul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakan ya Muhammad, adakah sama derajat orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Ya beda jelasnya. Kemudian ada lagi, innama yakhsallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya, di antara hamba-hamba Allah yang takut khusyuk kepada Allah hanyalah ulama. Jadi semakin dia berilmu, semakin khusyuk, semakin takut. Maka ini di antara dalail atau syawahid tentang fadilah ilmu. Orang yang berilmu tidak akan lebih takut kepada Allah ketimbang orang-orang yang tidak berilmu. Masyaallah muslimin, seperti misalkan orang haji. Kalau orang yang berilmu dia enggak takut, itu dia mampu, tapi dia enggak haji dia takut. Karena dia tahu dalilnya. Orang yang udah punya kemampuan tapi dia juga belum berhaji. Karena ulama dia tahu, dia ngerti. Sabda Rasul, fala alayya an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Orang yang mampu tapi enggak mau haji, kata Rasul dalam sabdanya, aku enggak peduli kalau dia mati, matinya itu dalam keadaan Yahudi atau matinya dalam keadaan Nasrani. Kemarin misalkan ketika udhiyah, kalau orang yang punya ilmu
dia akan bela sekuat tenaga bagaimana saya bisa melakukan udhiyah, penyembelihan hewan kurban. Banyak orang yang mampu kemarin itu ketika penyembelihan hewan kurban enggak menyembelih dia. Enggak berkurban. Imam Syafi'i itu ringan sekali itu syaratnya, kata Imam Syafi'i, orang kalau saat-saat penyembelihan hewan kurban dia punya makanan untuk keluarganya dan dirinya selama 4 hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik. Dia punya makanan buat dirinya dan keluarganya 4 hari Idul Adha dan Ayyamut Tasyrik, dan masih punya sejumlah uang, kalau sekarang ini sejumlah uang untuk pengadaan hewan kurban. Jadi kemarin itu ketika kita berbicara tentang udhiyah, orang yang punya duit 5 juta saja dalam mazhab Imam Syafi'i, orang itu dikatakan mampu dia. Kalau tidak berkorban diancam sama Rasul. Apa ancamannya? Kata Rasul, man wajada sa'atan falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Yang punya kelebihan, keleluasaan rizki tapi tidak berkorban diancam sama Rasul. Apa ancamannya? Orang itu jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Jadi kalau orang yang mengerti dalil, dia akan lebih takut. Orang yang mengerti dalil, ketika diajak puasa Arafah, dia pasti puasa. Kenapa? Karena dia tahu dalilnya itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya, ahtasib an yukaffir as-sana al-madiyah was-sana al-baqiyah. Kata Rasul, orang yang berpuasa hari Arafah itu pahalanya 2 tahun. Digugurkan salah dan dosanya 1 tahun yang lewat, dan digugurkan salah dan dosanya 1 tahun yang akan datang. Ma'asyiral muslimin, yang mengerti hadis-hadis tadi, ini ketika ada syariat berkurban, haji, puasa, dia enggak akan meninggalkan. Meskipun mungkin orang sekarang kan enggak menganggap entengnya, itu kan sunnah. Itu kan sunnah. Tapi justru hikmahnya begitu besar. Maka orang yang mengerti dalil-dalilnya, orang yang alim, dia yang diperintahkan oleh Allah, yang dianjurkan oleh Rasulullah, pasti dia kerjakan. Nah ini juga innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, di antara dalil syawahid fadilah ilmu pengetahuan adalah sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama. Wa qala ta'ala wa tilkal amsal nadribuha lin-nas wa ma ya'qiluha illa al-alimun. Dan itu adalah perumpamaan-perumpamaan yang kami buat umat manusia. Nadribuha lin-nas. Banyak di ayat-ayat Al-Qur'an, di hadis-hadis Rasul misalkan ketika menyuruh orang baca Al-Quran itu pakai tamfil dia. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran itu ada seperti tamar. Itu pak tamsil-tamsil. Orang mukmin yang membaca Al-Quran itu seperti utrujah. Utrujah itu buah yang manis dan harum baunya. Harum baunya, manis rasanya. Tapi kalau ada orang mukmin tidak pernah membaca Al-Quran, kata Rasul, dia seperti kurma. Kurma itu manis, tapi ada aromanya enggak kurma? Enggak ada aromanya. Ini tamsil-tamsil, perumpamaan-perumpamaan yang ada di dalam Al-Quran, di hadis. Orang disuruh infak, pakai tamsil tuh Al-Quran. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin anbatat sab'a sanabil. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti kamatsali habbatin, seperti sebuah biji, anbatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 bulir, fi kulli sumbulatin 100 habbah, setiap bulir menghasilkan 100 biji. Ini kan tamsil-tamsil.
Nah, tamsil-tamsil ini, kata Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Ankabut ayat 43, wa tilkal amsal. Tamsil-tamsil itu nadribuha, kami buat linnas, buat umat manusia. Tapi kata Allah juga lebih lanjut dari ayat ini, wa ma yaqiluha illal alimun. Tetapi tiada orang yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu. Semakin berilmu, dia semakin paham dengan tamsil-tamsil itu. Alhamdulillah orang-orang yang duduk di majelis ilmu disampaikan oleh para ulama itu ilmu-ilmunya lagi. Al-ulama warasatul anbiya, penerus para nabi. Ini ayat-ayat Al-Qur'annya. Sebetulnya kalau di buku aslinya di Ihya Ulumuddin bukan cuma sekian ayat ini. Kalau di sini kan ditulis 4 atau 5 ayat saja di buku mukhtasornya. Padahal di buku aslinya ini sekian banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang dikutip oleh Hujjatul Islam sebagai syawahid dalail, dalil tentang fadilah ilmu pengetahuan. Kemudian wa minal akhbar. Sekarang dari sunnah-sunnahnya tentang fadilah ilmu pengetahuan. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Tadi saya bilang ada tamsil macam-macam. Duduk kita di majelis ilmu. Subhanallah. Ini antum ini beruntung yang duduk di majelis ilmu. Saya baca ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum berangkat ke sini untuk menuntut ilmu, pahala antum itu pahala haji. Saya baca hadisnya, man ghada ilal masjid, yang berangkat ke masjid, la yuridu illa ayyata alama khairan aw muallima. Pergi ke masjidnya untuk apa? Tidak menginginkan apa-apa kecuali belajar yang baik-baik. Kecuali mengajar yang baik-baik. Sabda Rasul, beliau mengatakan, kana lahu ka'ajari hajin taman hajjatu. Ganjarannya itu seperti ganjaran orang yang haji, sempurna hajinya. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Hadis ini adalah hadis sahih. Ya, duduknya antum di majelis ilmu. Berangkat. Ini kan kalau mau pulang, udah capek, habis subuh, pulang. Tapi karena ada majelis ilmu, antum duduk di sini. Ini pahalanya pahala haji. Sampai kapan ini kita di sini? Nanti saat katanya sampai terbit fajar. Itu juga pahalanya nanti kita sholat 2 rakaat seperti haji dan umrah sempurna. Kata Rasul, man sholat al-fajar, man sholat al-ghadat, fi jama'atin, yang sembahyang fajar, sembahyang ghadat. Sembahyang ghadat itu sembahyang fajar. Secara berjamaah. Habis sembahyang enggak langsung pulang dia. Ngapain? Kok ada yadhkurullah, duduk berzikir. Termasuk duduk di majlis ilmu. Sampai kapan? Hatta tatlu asyamas. Sampai nanti terbit matahari. Setelah terbit matahari, tunggu. Sekitar 10 sampai 16 atau 14 menit. Setelah itu, sholat rakaatain. Sembahyang 2 rakaat. Kenapa kok enggak langsung saja pas terbit matahari kita sholat? Ini untuk membedakan antara ibadah kita umatnya Nabi Muhammad dengan ubadus syams, penyembah-penyembah matahari. Dulu mereka menyembah matahari yang begitu terbit mereka sembah, begitu terbenam mereka sembah. Umat Nabi Muhammad itu enggak boleh. Terbit tunggu dulu. Baru nanti sembahyang 2 rakaat, namanya salatul isyraq. Sabda Rasul, beliau mengatakan ganjarannya ka'ajari hajah, ka'ajari hajatin wa umratin, seperti pahala haji dan umrah. Sampai Rasul bilang tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Ini ilmu. Antum kalau lagi enggak ada kesibukan yang sangat urgen, kalau habis sholat itu jangan dulu bubar. Paling tidak kata Rasul dalam sabdanya berzikir. Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali. Itu pahalanya seperti pahala haji. Jadi ada, ini kan orang mau haji gak punya kemampuan ya. Tapi melakukan amalan yang punya pahala haji juga enggak mau. Sembahyang langsung bubar. Dari mana dalilnya? Dulu ada fuqara, orang-orang yang tidak mampu itu ngeluh sama Rasul.
Kata fuqara-nya ini, enak benar orang kaya, zahaba ahlud dusul bil ujur. Orang kaya banyak pahalanya. Yusalluna kama nusalli, kita sholat, orang kaya juga sholat. Yasumuna kama nasum, kita puasa, orang kaya juga puasa. Dia sama-sama dapat pahala. Tapi dengan kelebihan hartanya, yahujjun, mereka bisa haji. Ya'tamirun, mereka bisa umrah. Yatasaddaqun, mereka bisa sedekah. Saya enggak punya harta. Maka yang kaya itu menang dong, kata Rasul. Sahabatku, ada amalan yang jika kalian lakukan, tidak ada yang bisa menyamai kalian derajatnya. Kecuali yang mengamalkan amalan yang sama. Apa amalannya, kata Rasul? Tusabbihun wa tahmadun wa tukabbirun khalfa kulli salatin salasan wa salasin. Kalian bertasbih, kalian bertahmid, kalian bertakbir selepas salat-salat fardu masing-masing 33 kali. Ini pahala orang yang duduk berzikir subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Masyiral muslimin, saya kembali ke sini, al ulama. Dari mana kita tahu itu? Ulamanya menyampaikan itu. Kita termotivasi. Karena ulama itu warasatul anbiya. Meskipun nanti Al-Ghazali itu membagi lagi ulama. Ulama itu ada ulama dunia, ada ulama akhirah. Ada ulama usu. Ada ulama itu ulama yang su, kata Al-Imam Ghazali. Yang hamuhud dunia. Yang orientasinya melulu dunia. Ada yang begitu. Wa qawluhu alaihi salatu wassalam, afdalun nas al-mu'min al-alim. In ihtija ilahi nafa' wa in ustughniya anhu agna nafsah. Nah ini juga. Lalu kita sudah punya ilmu, aman. Kata Rasul dalam sabdanya, manusia yang paling mulia adalah orang mukmin yang punya ilmu. Antum punya ilmu. Mukmin itu mulia sekali, kata Rasul. Orang mukmin yang paling mulia adalah manusia yang paling mulia adalah orang mukmin yang berilmu. Alladzi in ihtija ilaihi nafa', jika dibutuhkan oleh orang lain maka dia berguna. Ada yang nanya begini-begini, dikasih tahu, berguna. Wa in istughniya anhu, namun jika tidak dibutuhkan, akna nafsahu, dia ini bermanfaat buat dirinya. Ditanya sama orang dijawab, enggak ditanya sama orang paling tidak buat dirinya sendiri itu bermanfaat. Masyaallah muslimin. Nah, ini saya kasih contoh satu. Ini yang mumpung masih suasananya masih hangat, takbir saja tuh. Takbir Id itu ada takbir Idul Fitri, ada takbir Idul Adha. Itu beda tuh, takbir Idul Fitri, takbir Idul Adha. Meskipun lafaznya sama. Kalau Idul Fitri itu namanya takbirnya takbir mursal. Kalau Idul Adha khalfa as-shalawat, setelah sembahyang-sembahyang, baik sembahyang fardu, sembahyang nawafil, sembahyang sunnah, bahkan sembahyang jenazah, itu namanya takbir muqayyad. Jadi kalau ada orang, saya nggak tahu kemarin siapa yang mengimami sholat antum di sini Idul Adha begitu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, takbir nggak dia? Apa langsung imamnya khotibnya naik mimbar? Ini sunnah takbirnya, kalian takbir muqayyad. Takbir muqayyad itu takbir yang dikumandangkan selepas sholat-sholat fardu, sholat-sholat sunnah, bahkan sholat jenazah. Kalau selepas sholat fardu, ini jumlahnya itu 23 takbir. 23 takbir maksudnya gimana Ustaz? Jadi takbir Idul Adha itu kapan kita mulainya? Mulainya itu hari tasyrik subuh. Kita sudah boleh takbir. Hari tasyrik kemarin, hari Arafah. Hari Arafah kemarin hari Ahad. Ahad subuh, takbir. Zuhur, takbir. Selepas asar, takbir. Ini udah tiga. Nah Idul Adha, masuknya kan kalau hitungan hijriah itu masuk waktu maghrib, Idul Adha
Maghrib, Isya, Subuh, Zuhur, Asar, 5. Ayyamut Tasyrik 3 hari kali 5. 3 kali 5 15. Idul Adha tambah 5 20. Tambah tadi hari Arafah. Subuh, Zuhur, Asar. Itu ditulis sama para ulama. Misalkan di dalam buku ini Ayatul Zain itu mazhabnya Imam Syafi'i. Takbir-takbir jumlahnya itu setelah sholat fardu ada 23 takbir kalau Idul Adha. Takbirnya namanya takbir muqayyad. Habis sholat-sholat baik wajib maupun sunnah maupun jenazah. Belum lama ada jenazah. Hari Kamis itu kan masih hari Tasyrik. Afdolnya dia kalau dia mengerti setelah dia sembahyang setelah sembahyang jenazah. Allahu akbar. Salamnya assalamualaikum warahmatullahi. Ada jenazahnya, takbir dia. Kalau yang mengerti itu takbir. Allahu akbar. Tapi banyak orang yang enggak tahu itu. Padahal itu disunnahkannya di situ. Beda dengan takbir Idul Fitri. Takbir Idul Fitri itu mulainya kapan? Takbir Idul Fitri mulainya tenggelam matahari di akhir Ramadan atau biasa kita sebut malam takbiran. Dan takbirnya takbir mursal. Bukan dubura kulli salat, bukan selepas salat langsung. Jadi habis sholat maghrib, habis sholat isya, habis sholat subuh, zikir dulu. Kalau udah zikir, baru nanti dia takbir. Jadi habis subuh, kalau idul fitri, istighfar dulu, macam-macam berzikir dia. Mungkin lebih singkat. Begitu udah selesai, baru dia takbir. Tapi Idul Adha, selepas sholat-sholat fardu langsung. Idul Fitri, kapan berakhirnya imam masuk untuk mengimami sholat? Begitu imam naik untuk mengimami sholat, selesai ya sudah. Takbir selesai. Maka begitu imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Idul Fitri, enggak ada takbir lagi. Tapi Idul Adha, kemarin ketika imam, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum khatib naik, dia takbir dulu, Allahu Akbar. Ini kan ilmu. Ada takbir muqayyad, ada takbir mursal. Nah, boleh enggak misalkan sembahyang id itu sendirian? Boleh enggak sembahyang id sendirian munfaridan? Boleh. Contohnya bagaimana? Malam dia ikut takbiran di masjid sampai pagi. Begitu pulang selepas sholat subuh, sebelum mandi ketiduran dia. Akhirnya orang-orang sholat, dia gak sholat. Orang-orang sudah pulang, dia baru bangun. Astagfirullah. Saya belum sholat. Dia sholat. Boleh. Sholat id sendirian. Ada khutbahnya enggak Ustaz? Ya enggak ada khutbahnya, dia cuma sholatnya saja. Ada orang tidak sholat. Aduh, dadah, enggak usah sholat. Kalau orang yang tadi bangunnya kesiangan, maka takbirnya itu batasnya sampai kapan? Sampai dia takbiratul ihram. Allahu Akbar, sholat selesai takbirnya. Meskipun imamnya sudah naik, kalau ke masjid itu sudah naik mimbar. Tapi karena dia sembahyang sendirian, maka jam berapa dia sembahyang, begitu takbiratul ihram selesai. Tapi ada orang yang enggak sembahyang. Ya terlambat, udahlah enggak usah sholat. Dia masih boleh takbir kalau Idul Fitri sampai kapan? Sampai zawal. Zawal itu tergelincir matahari. Lima tamu dia salaman. Udah selesai tamunya pulang takbir. Ya Allahu Akbar, Allah. Sampai zawal. Boleh. Sunnah. Kalau selain itu, di Idul Fitri tidak disunahkan. Ini takbir. Ma'asyiral muslimin, ini berangkatnya dari hadis ini. Manusia yang paling mulia adalah orang mukmin yang berilmu. Yang jika dia dibutuhkan orang lain, dia bisa memberikan manfaat sama orang lain. Udah punya ilmu.
Dia tahu, nanya, dikasih tahu orangnya. Tetapi wa in istughniya anhu, jika dia tidak dibutuhkan orang lain, paling tidak buat dirinya sendiri. Akhna nafsahu. Ini. Hadis yang selanjutnya. Udah syuruk belum, Ustaz? Sudah. Sampai jam berapa syuruknya? Saya baca satu lagi dah. Waqala sallallahu alaihi wasallam, al-iman ulyan. Iman itu seperti orang yang telanjang. Kalau cuma iman saja. Maka ayatnya tadi, orang yang beriman itu derajatnya tinggi. Tapi yang berilmu di samping iman lebih tinggi lagi. Nah, iman saja, kata Rasulullah, al-imanu uriyan, iman itu seperti orang yang telanjang. Walibasuhu taqwa. Pakaiannya, apa pakaiannya? Ketakwaan. Wazinatu al-haya, hiasannya al-haya, rasa malu. Wa thamratuhu, buah dari iman itu adalah apa? Al-ilm. Allahu akbar walillahilham. Sekali lagi, ayo duduk di majelis ilmu. Ini bab yang pertama yang disampaikan oleh Hujjatul Islam tentang al-ilm. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, karena waktu syuruknya mungkin sudah masuk, tapi kita tenggang waktu mungkin 10 sampai 14 atau 16 menit. Hal min soal, ada yang ingin bertanya? Halo? Enggak ada? Udah masuk waktu syuruk belum? Sudah? Berapa? Baru lewat 4 menit? Belum? Belum boleh sholat suruh. Baca lagi satu hadis lagi, gak apa-apa. Disuruh bertanya, gak ada yang bertanya. Biar nanti pas selesainya, pas waktu suruh, langsung bisa waktu sholat. Ada yang mau bertanya? Gak ada. Saya baca hadis satu lagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, akrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi wa ahlul jihad. Orang yang paling dekat derajatnya, ini ngomongnya derajatnya bukan dekat dengan Rasulullah, tapi derajatnya itu dekat dengan para anbiya, para nabi. Nabi itu kan derajatnya tinggi, levelnya itu udah tinggi, itu para nabi paling tinggi adalah Nabi Muhammad. Maka yang paling dekat derajatnya ke derajat para anbiya siapa? Ahlul ilmi wa ahlul jihad, orang yang berilmu dan orang yang mau berjihad di jalan Allah. Itu derajatnya paling dekat dengan derajat para anbiya. Dengan derajat para anbiya. Nah, apa alasannya dikatakan orang yang berilmu itu dekat, paling dekat derajatnya dengan derajat orang para nabi? Fa amma ahlul ilm fadallun nas ala ma ja'at bihi ar-rusul. Karena ahlul ilm, orang yang berilmu ini akan menunjukkan orang lain kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat Al-Qur'an disampaikan oleh Rasul, hadis-hadis disampaikan oleh Rasul. Itu yang menerjemahkan itu buat sampai ke orang banyak itu siapa? Ulama itu. Ini saya kasih contoh satu lagi. Mungkin antum viral. Kemarin ada orang menyembeli hewan kurban itu. Viral itu. Ketika disembelih, ternyata hewannya itu enggak tersembelih. Dia pakai sistem tarik. Nyatanya enggak putus tuh. Didorong, enggak putus juga. Ganti pisau, ganti golok. Sampai ganti golok tuh. Saya mau tanya, kira-kira sembelihannya itu halal atau tidak? Karena kata banyak para ulama, bisa jadi kalau sembelihannya itu salah, itu mayitah, itu bangkai. Kalau bangkai nggak boleh dikonsumsi. Maka hati-hati menyembelih. Dulu kalau orang menyembelih, begitu sudah tersembelih, ini urat-urat kakinya diputus. Padahal binatangnya masih hidup, putus kakinya. Supaya apa katanya? Supaya tidak bisa berdiri lagi. Kepalanya dipisah dari tubuhnya. Itu enggak boleh. Itu ta'zib.
menyiksa binatang. Karena Rasul bilang, kalau mau menyembelih, wal yuhidda syafratah, tajamkan pisau kalian. Wal yurih zabihatah, jangan dikuliti, jangan disakiti sampai dia betul-betul tenang. Artinya betul-betul sudah mati. Ini di fikih juga ada. Ada bab tentang azabah, penyembelihan. Itu kita mau tahu katanya alamatu mautul hayawan. Alamatul maut wal hayat. Binatang itu masih hidup atau sudah mati. Itu ada tuh tandanya di kitab. Ditulis oleh para ulama. Jadi kalau binatangnya itu belum betul-betul mati, jangan dipisahkan lehernya dari tubuhnya. Jangan apalagi dikuliti. Karena itu takzib. Dari mana kita tahunya bahwa binatang itu sudah mati atau tidak? Ternyata ulama-ulama ini nulis dia. Kata para ulama, kalau mau tahu binatang itu masih hidup atau tidak, ini ada tanda-tandanya. Alamatul hayat, tanda binatang itu masih hidup atau mati. Yang pertama katanya fathul fam, binatang itu udah mati atau tidak, mulutnya masih bisa terbuka. Itu masih bisa terbuka, masih hidup. Nggak boleh dia dikuliti, dipisahkan kepalanya dari tubuhnya. Kakinya itu, urat kakinya diputus, itu ta'zib. Yang kedua, harokatul ain, gerakan mata. Orang saja nih, kalau mau tahu dia hidup atau tidak, dekatkan ini, tunjuk kita ke matanya, pasti dia berkedip. Sama binatang juga begitu. Ini udah mati belum? Pisau kita itu arahkan saja ke dekat matanya. Kalau dia berkedip, berarti dia masih hidup. Ketiga, maddu rijal, kakinya itu masih bergerak atau tidak. Mau tahu kakinya bergerak, itu kan ada dua kuku kalau sapi itu. Ambil pisau kita atau golok kita, antara dua kukunya itu tusuk dia. Kalau dia masih begitu, berarti masih hidup. Yang terakhir itu ekornya. Ekornya itu kalau dia masih hidup, antum tekuk belakangnya tuh, ekornya. Kalau dia bergerak, berarti masih hidup. Kalau tanda-tanda ini sudah tidak ada, berarti binatang ini benar-benar mati. Ternyata di kitab ini ada alamatul hayat wal maut. Tanda-tanda binatang itu masih hidup atau sudah mati. Itu di antara tanda-tandanya. Kalau betul-betul sudah mati, silahkan pisahkan kepalanya dari tubuhnya. Seset itu kulitnya. Silahkan. Kalau enggak, itu bisa ta'zim. Ulama yang lebih apik lagi mengatakan itu bangkai. Tidak boleh dikonsumsi. Ada yang begitu sampai. Nah itu kemarin ada orang menyembeli, enggak putus. Halal enggak tuh sembelihannya? Oh ternyata menyembeli itu ada namanya halah ikhtiariyah, ada halah idtirariyah. Ikhtiariyah itu dalam kondisi-kondisi normal. Pisaunya tajam, binatangnya juga bisa ditaklukkan. Yang harus putus dalam mazhab Imam Syafi'i dua urat. Al-hulqum, urat leher, urat napas, wal-mari, urat saluran makanan. Maka gak usah heran kalau ada disembeli itu kadang-kadang keluar lagi tuh hijau tuh makanannya tuh. Karena yang tersembeli itu di samping hulqum, urat leher, itu dekatnya itu namanya mari, urat saluran makanan. Ini dua harus putus dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau mazhab Imam Abu Hanifah tambah dua lagi. Ini al-wadajan. Al-wadajan itu dua urat saluran darah. Maka kalau disembeli itu muncrat darah. Sot. Itu yang ada urat kecil itu. Itu namanya al-wadajan. Kalau Abu Hanifah itu harus putus empat. Karena masyiral muslimin itu ketika disembeli. Itu enggak putus-putus. Ganti pisau sekalipun enggak putus. Apa kesimpulan? Saya tanya banyak orang ini. Kira-kira kenapa itu binatang kok begitu? Satu, bisa jadi alat sembelihnya tumpul. Oh, kalau begitu dia berdosa. Kalau memang tumpul. Karena dia menyiksa binatang. Kedua, ini orang yang sekian lama menyembelih hewan, saya tanya. Kira-kira bisa jadi tumpul, Ustaz. Bisa jadi kedua.
ada binatang yang memang kulitnya itu keras, nggak gampang disembelih. Bisa jadi itu termasuk binatang yang kulitnya memang keras. Buktinya apa? Dia sampai ganti golok saja nggak juga putus itu. Subhanallah. Kalau udah halat intiroyah seperti itu, kalau sudah kondisi darurat, Nabi dulu lagi sama sahabat-sahabat itu ada unta ngamuk. Dan seharusnya untuk bisa menenangkan itu mungkin dengan kuda ditarik atau bagaimana. Enggak ada kuda saat itu. Ada orang yang pandai memanah. Dipanah tuh. Boleh enggak dikonsumsi? Boleh kata Nabi. Kenapa itu kalau menyembelihnya namanya kondisinya kondisi intiroriyah, dalam kondisi darurat. Kalau darurat al-ukru, yang penting dilukai dia. Kan menyembelih itu ada tiga. Ada az-zabah yang direbahkan, itu sapi, kambing, unta, sapi, kambing, kerbau. Ada lagi an-nahal. Menyembelih an-nahal itu kayak unta tuh. Unta tuh nggak mungkin direbahkan tuh. Maka nggak usah heran kalau ada video itu yang nyembelih unta orang sambil berdiri. Kan memang itu namanya nahar. Bukan zabah. Kalau zabah binatangnya ditidurkan. Kemudian ada lagi namanya al-ukru. Al-ukru itu yang penting dilukai dia. Ketika binatangnya ini tidak bisa dikendalikan. Yang semula anis itu jinak. Berubah menjadi wahsy, liar dia. Sapi ngamuk macam-macam itu. Udah kalau udah begitu, daripada dia mencelakai banyak orang, sudah lakukan sesuatu, yang penting dia bisa, hewan itu bisa mati. Tidak mesti harus di lehernya. Ya syukur-syukur sih kalau masih bisa. Saya lihat kemarin ada video itu limosin ngamuk. Itu dipegang sama sekian banyak orang, terbawa orangnya. Mau bilang apa kalau sudah begitu? Nah, ada namanya halat intiroriyah. Ini kan lagi-lagi saya katakan, ini pakai ilmu. Saya baca hadisnya. Yang paling derajatnya, paling dekat dengan para nabi, orang yang berilmu. Dia menunjukkan orang akan apa yang dibawa oleh Rasul. Kemudian, adapun orang yang ahlul jihad, pejuang di jalan Allah, jahadu bi asyafihim ala ma ja'at bihi rasul. Mereka berjihad dengan senjatanya demi menegakkan apa yang dibawa oleh Rasul. Jadi memang ada mujahid-mujahid dan ada orang-orang yang memang bergelut dengan ilmu. Maka nanti ada ayat yang menyuruh kita untuk tidak semuanya berjihad. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah yatafaqahuna fid-din. Jangan semuanya keluar berjihad. Kalau semuanya keluar berjihad, tidak ada orang yang tafaqquh dengan ilmunya, maka kita juga nanti kerepotan juga. Kalau yang berjihad itu dekat dengan derajat para nabi, karena dia dengan pedangnya menegakkan apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah. Tapi ulama dengan ilmunya menunjukkan orang akan apa-apa yang dibawa oleh para ulama. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita tutup kajian pagi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.